Amin. Amin. Pak tunjukkan, Pak. Ibu Soeba. Sini Pak Amin. Iya. Hanya Pak Amin yang kita. Jadi gimana? Gimana Pak Amin tadi? Ya biasanya kok agak lama tadi. Oh tadi saya kan cari yang nama yang di DIY itu loh. Iya. Ternyata tuh Seman Utara, main nggak ada namanya. Cuma itu. Ini yang saya Seman Utara ya. Tadi juga ada yang nanya saya mana gitu. Lalu saya nggak di sini. Iya, jadi saya melihat ini pemilu yang mudah-mudahan betul-betul adil ya, adil, transparan, sehingga imbauan saya untuk semua saja anak bangsa itu begitu selesai nanti C1 itu diamankan lewat HPK ya, sudah sudah aman sama C1 plano itu sudah aman. Andai kata nanti ada gesek atau kekurangan atau tidak sama, tinggal dicek kembali. Ya. Karena hulunya kan TPS, ya. Hilir paling akhir KPU Nasional nanti, ya. Jadi kalau hulunya itu aman, ya sudah, gitu. Perhitungan kecamatan berdasarkan pengumpulan suara di kecamatan dan desa. Kabupaten kota berdasarkan kumpulan di kecamatan. Provinsi kumpulan dari bupati dan kota. Nasional kumpulan dari semua provinsi. Jadi mudah-mudahan yang kita khawatirkan kalau sampai terjadi kecurangan, karena tidak ada gitu. Walaupun loh di luar negeri mungkin karena jauh dari Indonesia sama lupa gitu ya. Tapi saya berkhusnudzon ya, mudah-mudahan lah ya. Pak Amin, ini kan 02 total sekali kan selama kampanye. Seberapa yakin Pak Amin? Kalau saya yakin sekali ya. Jadi mohon maaf ya, jadi survei-survei yang dibayar pemerintah itu memang masuk akal ya. Kalau kemudian membuat hasil-hasil yang agak cukup memuaskan lah gitu ya. Ada 2%, ada 5%, 22%. Ya, tetapi kita juga buat survei sendiri diam-diam gitu. Dan insya Allah
memang kita di antara 57%, ya. Nanti lihat saja nanti hasilnya, ya. Nah, jadi saya mengatakan people power yang paling enteng dan ringan yaitu rakyat punya senjata namanya HP, handphone, smartphone. Ya nanti itu senjata kita, ya. Mudah-mudahan dengan itu cukup lah, ya. Gak usah sampai misalnya turun ke jalan, apa memperkas hasil dan lain-lain. Ya. Jadi saya tetap berpendirian, kalau ya. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang terukur, measurable, terukur, ya. Kemudian memang sistematik, ya, ada grand design dan masif, ya, itu nanti tentu akan ada perhitungan. People power ini tidak ada blood drop, tidak ada titik darah, tidak ada apalagi bloodshed, ya. Jadi jangan lupa dulu kita dengan people power itu bisa menghilangkan difungsi ABRI. Dengan people power, otonomi daerah dinikmati seluruh anak bangsa. Dengan people power, anda-anda ini, kulit indah katakanlah ya, teman-teman media massa, sekarang bisa bebas. Dulu kalau anda keliru saja, bisa langsung diambil aparat. Sekarang kan bebas. Nah itu namanya karena people power. Jadi jangan, oh people power nanti perang, enggak. Itu namanya ngawur itu ya. People power itu nanti ada anak bangsa berkelahi, enggak juga. Ya. People power itu adalah katakanlah jeritan rakyat, ada sesuatu yang nggak benar, tolong diperbaiki, hanya itu ya. Puan Bunda, saya makasih. Ada di sini Pak Amin, nah matur suwun Pak Amin. Saya harus gini dong. Oh ya, siap. Puan, ya. Assalamualaikum. Bang. Kamu tahu nggak, karena kan garam ini.